Iya, cowok yang barusan duduk sama Mbak itu adiknya kan? Lagi gadis itu memastikannya pada Farah. Satu sudut bibir Farah berkedut. Sungguh tidak sopannya gadis ini menebak seenaknya. Memangnya kenapa tanya-tanya tentang dia? Tanya Farah kemudian. Penasaran. Eh, nggak kenapa, Mbak. Siapa tahu bisa jadi teman aja. Jelas gadis bergigi behel ini. Apa dia masih kuliah? Di mana? Gadis yang kepo sekaligus sok tahu ini berhasil membuat hati Farah geram. Apa wajah Farah setua itu? Sampai gadis ini menebak kalau dirinya adalah kakak dari Daryl. Bahkan gadis ini berpikir kalau Daryl masih kuliah. Tidak saja ia tahu kalau Daryl adalah seorang petinggi perusahaan besar. Nanti silahkan tanya sendiri langsung pada dia ya. Farah sebisa mungkin masih menunjukkan sikap ramahnya pada gadis itu. Malulah Mbak, jawab gadis itu. Tak berselang lama, Daryl pun kembali dari toilet. Dan seketika itu gadis bergigi behel itu langsung kembali duduk bersama dua temannya. Tak lagi berusaha mencari tahu tentang Daryl. Mereka tampak sibuk membicarakan sesuatu. Mungkin saja gadis tadi memberitahu pada dua temannya tentang apa yang tadi ia bicarakan dengan Farah. Balik yuk, ajak Farah langsung pada Daryl begitu pemuda itu hendak kembali duduk. Mau balik? Ini makanannya masih sisa dikit. Gak dihabisin dulu? Tanya Daryl. Take away aja, nanti bisa aku makan di mobil sisanya. Jawab Farah yang langsung memanggil pelayan untuk meminta membungkus sisa makanan yang belum Farah habiskan. Setelah selesai, Farah kembali melirik sekilas ke arah tiga gadis tadi. Mereka masih sibuk senyum-senyum sambil melihat ke arah Daryl. Dengan sengaja, Farah lantas mendekat dan memeluk Daryl dari samping dengan mesra, sambil bergelayut juga di lengan pemuda itu. Seketika membuat tiga gadis tadi serempak membelalakkan mata tak percaya. Tumben gelayutan mirip anak monyet begini, kata Daryl saat melihat tingkah Farah yang gelayutan manja di lengannya. Shh. Farah sedikit memberi kode dengan jari telunjuk yang menempel di bibirnya. Apaan sih? Daryl heran. Ada yang kepo sama kamu. Tadi waktu kamu pergi, salah satu dari tiga orang cewek di sana itu menghampiri aku untuk tanya-tanya tentang kamu. Jelas Farah. Oh iya? Terus dia tanya apa? Daryl terlihat sangat antusias. Dia tanya, apa kamu sudah punya pacar atau jomblo? Terus dia juga tanya, apa kamu ini masih kuliah? Wah, berarti aku awet muda kan? Daryl tampak bangga sambil mengusap-ngusap dagunya. Farah jadi gemas melihat tingkah Daryl. Kalau diperhatikan memang wajahnya awet muda. Seketika itu Farah jadi insecure, merasa dirinya terlihat lebih tua. Dan parahnya, dia malah mikir kalau aku itu kakak kamu. Farah mengucapkannya dengan sedikit lemas dan bibirnya mengerucut. Mendengar itu, Daryl terlihat hendak tertawa. Tapi cepat-cepat ia tahan karena melihat wajah Farah yang mulai tidak santai. Ya udah, nggak usah kamu pikirin, biar orang aja yang mikirin kita. Hibur Daryl. Kita balik aja yuk, Daryl segera mengajak Farah untuk bangkit dari tempat duduknya. Dengan jelas ia menarik pinggang Farah, lalu merangkul pinggang tersebut dengan posesif. Farah yang awalnya insecure, kini jadi lebih tenang akibat Daryl yang merangkulnya dengan nyaman. Bisa dipastikan ketika gadis tadi kaget begitu melihat Daryl sangat protektif terhadap Farah sambil terus merangkul pinggangnya tanpa diberi sedikit sekat. Daryl dan Farah beranjak pergi melewati meja ketiga gadis itu. Dengan bangga, Farah memamerkan senyum sumringah pada mereka sambil tetap berkelayut manja pada Daryl. Ketiga gadis itu hanya bisa tercengang tanpa kata melihat fenomena barusan. Monkey Forest, kata Farah pada Daryl saat mereka hendak mencari tempat tujuan wisata selanjutnya di Ubud. Kenapa ke tempat begitu sih? Cari yang ada pemandangannya aja, protes Daryl. Pemandangan apa? Pemandangan cewek-cewek muda seperti di kafe terasering barusan maksudnya. Curiga Farah sambil sedikit mendelik. Daryl nyengir lebar mendengar kata-kata Farah barusan. Cemburu ya? Dih, siapa yang cemburu? Ngapain juga cemburu sama ABG labil seperti mereka? Sanggah Farah. Kalau nggak cemburu, kenapa masih keki begitu? Aku masih nggak terima aja, masa dia pikir aku ini kakak kamu?
Farah melipat kedua tangannya di depan dada. Kakak ketemu gede, kata Daryl yang diikuti tawa kecil di belakang. Terserah kamu deh, mau pakai sebutan apa. Farah tampak sudah malas. Ini pertama kalinya mereka pergi berdua secara terang-terangan di depan umum. Dan ternyata berhasil membuat mood Farah jadi buruk gara-gara para gadis muda yang terus-terusan menunjukkan sikap minatnya pada Daryl. Ini jelas bahaya, bisa membuat Farah terus-terusan keki. Jadi mau kemana lagi? Museum Blanco, Istana Ubud, Bukit Kampuhan, atau... Pokoknya Monkey Forest, aku pengen lihat monyet, jawab Farah. Daryl memijit keningnya pusing. Kalau waktu bersama dengan Jesse, Daryl pusing menentukan barang-barang yang selalu diminta untuk bantu memilih. Tapi ujung-ujungnya tetap tidak disuka oleh Jesse. Sementara sekarang, Daryl pusing karena Farah malah berminat ke tempat hewan yang dilindungi berwarna abu-abu dan berekor panjang itu. Masalahnya Daryl geli dengan hewan tersebut. Kalau ke sana, kamu aja yang masuk ke dalam. Aku tunggu di luar gimana? Tawar Daryl. Itu sih namanya kita bukan liburan, tapi kamu cuma antar aku untuk liburan. Lagian kenapa sih kamu takut sama monyet? Siapa bilang takut? Daryl berpura-pura berani dan tegar. Ya udah, ayo kalau gitu, Farah memaksa. Tapi paksaan dari Farah jelas tidak bisa ditolak oleh Daryl. Akhirnya Daryl cuma bisa pasrah meminta sopir yang mengantar mereka untuk membawa mereka ke Monkey Forest Ubud. Seperti yang telah Daryl duga, Farah yang memang lebih mencintai alam langsung berhamburan masuk ke dalam Monkey Forest dengan hati riang gembira. Menyapa para penghuni di sana, dengan memberikan buah pisang dan kacang-kacangan yang dapat dibeli pada penjual khusus yang berada di dekat pintu masuk. Sementara Daryl yang mengekor di belakang Farah, tampak tegang karena ketakutan jika tiba-tiba nanti dihinggapi oleh salah satu penghuni di sini. Berbagai doa telah dilafalkan oleh Daryl, agar tak ada monyet yang mengganggunya. Ia masih takut dan gemetaran sendiri melihat bagaimana beraninya Farah mendekati para monyet tersebut. Ada monyet yang langsung naik ke pundak Farah. Dan perempuan ini sama sekali tidak takut. Malah semakin senang karena bisa sedekat itu dengan para penghuni di sini. Sayangnya kali ini Daryl ketiban sial. Ia langsung berdiri kaku begitu ada satu ibu monyet yang cukup besar hinggap di pundaknya. Farah, tolong! Ada monyet, entah apa yang membuat Daryl takut. Padahal monyet itu tenang dan santai hinggap di pundaknya. Bahkan sesekali mengelus kepala Daryl dengan manja. Tak lupa memberi kecupan hangat di kening Daryl. Farah tak peduli dengan ucapan minta tolong dari Daryl. Ia masih sibuk dengan kumpulan para monyet yang mencarinya karena membawa kacang di tangannya. Pada akhirnya, monyet yang asik hinggap di pundak Daryl bisa diusir oleh petugas yang berjaga di sana. Tangan Daryl sudah keringat dingin dibuatnya. Makasih ya, Pak, kalau nggak ada bapak yang tolongin saya tadi, bisa-bisa ibu monyet barusan keenakan dan malah minta ikut pulang ke Jakarta sama saya. Takutnya dia jadi kena zona nyaman, kan saya repot, Pak, kata Daryl. Sama-sama, kalau ada monyet yang mendekat begitu, kuncinya jangan panik, pesan petugas di sana. Iya Pak, saya nggak akan panik, jawab Daryl yang kini makin tenang. Tak sengaja ia meraba saku kemeja yang ia gunakan. Ada kacamata hitam buatan Italia yang ia letakkan di sana tadi, tapi kini entah lenyap di mana. Aduh Pak, ucap Daryl panik. Iya ada apa lagi, tanya petugas tadi. Kacamata hitam milik saya hilang, Pak. Kacamata hitam yang pinggirannya ada warna emas ya? Nah, iya benar. Kenapa Bapak bisa tahu? Kalau kacamata hitam yang itu soalnya sama seperti yang sedang dipakai oleh monyet barusan. Penjaga tersebut menunjuk ke arah atas pohon tak jauh dari Daryl berada. Tampak jelas ibu monyet yang barusan hinggap di pundak Daryl. Sedang memamerkan kacamata mahal hasil curiannya dari saku kemeja Daryl barusan. Tak lupa sambil nyengir memamerkan giginya.
Alamak, itu kacamata limited edition. Daryl meringis sambil meratapi nasibnya. Kalau kacamata ratusan jutanya harus dirampas oleh monyet tadi.